akan di desa Pawana. Bung Toha, gimana menurut Anda? Bapak Tuhan melakukan bensin tapi tidak akurat. 1, 2, 3, 4, 1. Siapa yang kali tujuh ada di sana? Smash dari Oh, waktu saja ada nomor 1. Oh, smash naik. Masih coba kan ada siapa? Bapak Surya, Pak Argun. Sotek dari belakang ada di bawah sakit sekali. Oh, keras sampai ada Pak Argun lagi. Coba berusahaan. Ya, angka terdepan. Coba bantu bawah. Siapa dia yang berbunyi? Oh, smash. Keras sekali masih ada. Terima kasih. Ada sinyal Pak Argun belakang. Oh, sebelum tak berdepan lewat belakang. Siapa yang jumpa? Sayang sekali semasa kita sayang tadi 2-0 itu kebanaannya ada jangkung dia tetap kembali ke lapangan apa pun sepuluh itu masih 1-2 mengatur serangan pun 10 lampu asa terus angkat ke depan siapa yang dua angkat ke depan angkat ke depan bisa diselamatkan ada Pak Gun masih Pak Gun baru saya selamatkan berarti bisa jangan oh sampaikan dari belakang ala senang siapa yang angkat semes selalu keras kali ini hadir pertandingan semifinal nomor punggung 10 yaitu Hasan mengatur serangan dari Ipon JP Putra menguasai bola sepenuhnya timbang-timbang seluruh ala di perpunggung 9 sekali dia oh berarti bisa jauh selamatkan ada libero angkat ke depan apa pun luas eh santai sekali poin tapi juga tenang aja mungkin ada informasi silakan kami sudah tetapkan akan berlanjut di pukul 7.30 ya. Kalau tadi informasinya pukul 8 akan diadakan di pukul 7.30 atau pukul 19.30. Apa kirim? Siapa yang dulu? Oh, sudah asik! tapi tetap menjaga kenyamanan para panitia untuk berjongkok ya. Mana si Bung Siwan Malila? Aduh. Iya benar. Komentator terhalang ini. Kita tuh bawa budak weh. Kita kembali ke lapangan. Pertandingan ini apakah tim tamu atau sebaliknya tim anak Jakarta atau Semarang atau Bandung akan melangkah selanjutnya. Tadi kita tidak bisa menyangka ataupun tidak bisa menyangka atau memperkirakan dan bisa beranjak ke grand final ya. Tapi gini juga ya, akan terjadi sangat tipis sekali ya. Ketika 1-1 dan tidak lengah nampaknya kedua masing-masing tim atau para pemain yang bermain ini bukan tim yang biasa ya. Jadi itu hati yang aneh. Berarti sudah tidak aneh lagi begitu ya. Kembali ke lapangan yang mana Ipo Ganesha mungkin satu poin sementara. Oh, smash bagus! Bar, 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 kurang
sekali sehingga sulit untuk diselamatkan. Nomor punggung 11, tenang-tenang sajalah posisi ada siapa untuk putar. Coba penonton, saya geser motor. Ya, kami pertolongan akan kembali. Aduh, goblok sih, sarakan cuma gue. Masih sama saya, ada pembentukan. Sik! Masih dia Cahyana Putra angkat cepat masing-masing angkat berlapang bisa selamatkan teman belakang angkat apa siapa dia oh kalau kamu coba mengisi siapa lagi yang sudah mengamankan angkat kalasi satu atau bomber sekaligus bomber pengatur serangannya sehingga poin bertambah menjadi 13-12 sangat tipis Bung Teo pada hari ini atau sore hari ini sangatlah cantik atau gani sampai ya dapat pembua lakukan sakit akan cepat sampai yang ambil dia akan cepat bola potong tangan sangat cantik sekali Pak Bar nomor pung 6 Bar yang punya cina selamat berkurang ini lakukan jam shot cantik sekali terima akan cepat pada 1-2-3 oh berhasil mengalami namun bargun mohon keselamatan siapa dia akan cepat masih selamatkan namun sayang melewat keluar si bola sepenuhnya yaitu Cahya dari Ogan Esa Kosinga akan terpal oh berarti saja arah dengan Esa Kosinga awas yang lewat itu ada tepat sebes sangat keras sekali namun sayang progresan poin dari 15-14 satu poin 15-14 lakukan servis tenang-tenang saja dengan ayunan tangan siapa dia akan terpal sebes masih bisa terbaca sudah terbaca yaitu nomor 7 maksudnya Harry lakukan servis akan tepat siapa yang ambil space bola putar oh nampaknya sudah masuk masih bola sebenarnya 3-2-1 lakukan servis akan tepat oh sekarang yang harus tepat saja dengan mesin roda punggung sebelah kanan ada karbu dari belakang bola antusiasmenya cukup besar sekali jadi kami himbau kepada seluruh pengunjung agar tetap waspada. Aduh, mantap, boy. Hati-hati jangan sampai tersenggol. Tolong jokok ya. Bukan bisa. Ya, kita kembali ke laporan. Oh, sekitar presiden yang sangat akur sepeda yang sangat cahaya. Ya, cah. Gini, nomor punggung 4 yaitu nomor punggung 4 itu pasang melakukan servis dengan ayam kamais aku mohon Alisno mohon kita masukkan kepala akan terbang ya aku mohon ada baru mudah-mudahan rezeki nasi sehernya panjang umur ya kita kembali ke lapangan ada pargum coba mengambil serangan akan terbang masih bisa ada pargum coba mengambil serangan akan terbang siapa lagi itu jadi kembali turun sana. Nah, perlihatkan tajamannya pada sore ini. Poin bertambah menjadi 17-9. 2 poin ketinggalan angka tersebut. Saya sekali nomor punggung 12 sangat nomor punggung 10 yaitu Hasan Botol Penggerangan. Sangat cantik pada sore hari. Cemerlang pada sore hari ini melakukan finisi angka tersebut sampai yang bertiga. Dua dua 17 asal lakukan servis angkat terpas siapa yang lebih dulu? Aduh, tuan. Oh, berarti saja. Saya satu sampai ke masa.
keras sekali. 20-24. Siap. Itu bisa saja Bung Jo, karena nampaknya pemain ini bisa mengatur serangan ya. Tapi itu bisa jadi tidak mungkin. Antara mungkin dia mungkin saja terjadi Bung Jo. Orang ada bisa lakukan dia bisa. Masih bisa mungkin dari kemarin. Iya, masih bisa tengah-tengah saja. Jadi pada cicil adik saya jangan ditisnya. Kita kembali ke perpalan cahaya melakukan pacing sangat akur sekali angin depan siapa dia? Oh masih bisa selamatkan pembunuh satu angin sama sekali di Yusuf masih nampaknya dua empat satu Tuhan masa kita telah terlihat mengenai ramai siapa dia Aris Arab Margo akhirnya set pertama diperlukan oleh sekali